Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dalam fungsi komposisi. Yuk kita langsung ke soalnya. Soal nomor 5. Di sini diketahui bahwa fx sama dengan 2x kurang 1 dan f dot gx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah dengan 15. Yang ditanyakan adalah rumus fungsi daripada gx-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita berangkat dari f dot gx-nya. Kita tulis f dot gx itu sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah dengan 15. Kita ketahui bahwa f dot gx itu adalah f dalam kurung gx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 6x ditambah dengan 15. Jadinya kita ganti, kita lihat bahwa f dot gx berarti fungsi fx nya kita gunakan sebagai model, kita ganti x nya dengan gx. Kita tulis 2gx dikurangi 1 sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah dengan 15. Jadinya 2gx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 15. Kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Jadi sini tambah 1, negatif 1 sini hilang. Jadi 2gx itu sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi dengan 6x ditambah dengan 16. Untuk menghilangkan duanya kita bagi 2, di sini juga kita bagi 2. Jadinya gx sama dengan, kita bagi untuk semuanya karena ini adalah bukan perkalian, ini penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita bagi 4x pangkat 2 dibagi 2. Jadinya 2x pangkat 2 negatif 6x dibagi 2 berarti negatif 3x. Terus 16 dibagi 2 berarti tambah 8. Inilah fungsi gx-nya.